Perkara yang sama dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad terjadi setelah peperangan Uhud. Peperangan Uhud kaum muslimin kalah. Yani banyak yang menduga pada waktu itu. Kaum musyrikin kembali ke Mekah. Di perjalanan orang-orang musyrikin berazam nak kata balik sebab tak berjaya membunuh kepada Rasulullah. Dan kenapa kita bunuh Muhammad? Pak hasil mereka berpakat sekali lagi nak kata balik untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Ketika mereka patah balik setelah mereka dekat dengan kota Mekah dan kembali lagi Nabi dapat sabar karena Nabi semua yang ikut bersama dengan saya dalam peperangan Uhud mesti keluar bersama dengan saya untuk berhadapan sekali lagi dengan kaum musyrikin. Sehingga salah seorang daripada mereka yang masih terluka luka pun dipapah atau didopong oleh orang yang lain untuk dibawa ikut bersama. Sebab Nabi beritahu arahannya, yang ikut saja dalam peperangan Uhud dia saja yang boleh ikut, yang lain tak boleh. Kamu Nabi tak boleh. Sehingga yang terluka luka ikut. Subhanallah, bagaimana orang itu kenapa? Tapi perintah datang daripada Nabi yang ikut bersama dengan aku dalam perang Uhud, dia yang ikut bersama dengan aku dalam peperangan Hamra'ul Asad, sehingga didokong pun ikut juga. Datang perintah daripada Nabi, tidak ada lagi daripada mereka itu jawab sami'na wa atha'na. Dalam peperangan itu kaum munafikin timbulkan isu. Isunya adalah menggunakan media, cuma media tak pakai satelit, tak pakai WhatsApp, tak pakai internet macam sekarang. Apa medianya? Sebarkan isu yang menakut-nakutkan kaum muslimin. Psychology war. Apa mereka itu? Mereka berkata, mereka kaum Nabi ini mengatakan kepada kaum muslimin, inna nasa qad jama'u lakum fahjahum. Hai orang-orang beriman, ini kaum musyrikin sudah bersatu padu secara keseluruhan untuk menyerang kepada kamu. Mereka punya kekuatan, mereka punya senjata, mereka. Siapa mengatakan? Kaum Nabi ini. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Apa tujuannya? Ingin mematahkan semangat, ingin menyerang mental kaum muslimin supaya takut dengan kekuatan kaum muslimin. Inna saqad jama'u lakum, ini orang sudah kumpul semua. Qad jama'u lakum, harus nak menyerang kepada mereka. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Oh, dia berkata kepada Al-Badul ini. Kaum munafikin berkata kepada orang-orang yang dididik oleh Rasulullah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda baginda membaca sayuzamul jam'u wa yuwallun ad-dubur, sayuzamul jam'u wa yuwallun ad-dubur. Ada golongan kekuatan yang besar akan dikalahkan dan lari bertengkaran. Waktu itu ayat turun di Mekah. Kata Sayyidina Umar, ini kelompok besar mana yang lari bertengkaran? Kita sekarang lemah, tak punya kekuatan. Ini bercerita tentang apa Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Umar, aku tengok realiti ayat itu pada peperangan Badar. Ayat itu turun sebelumnya. Saya bisa menjangkau wajah dunia dulur akan dikalahkan kelompok yang besar dan akan lari berkembiaran. Kejadiannya setelah itu, ini baru jadi. Ayatnya turun dulu, kejadiannya kemudian. Dididik mereka sahabat dan juga umat untuk mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum munafikin sebarkan isu fitnah, takutlah kamu kepada mereka. Inna nasa qad jama'u lakum fahsyahum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka ketika disuruh
menunjukkan supaya takut kepada orang-orang musyrikin, orang beriman zadahu iman, bertambah iman. Disuruh takut justru semakin kuat imannya. Ini adalah jadi orang-orang yang punya keyakinan, keyakinan tak ada takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mereka para anbiya menyampaikan risalah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak diri mereka. Fangkalabu bini'matin min Allah. Mereka kaum muslimin yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kembali ke Madinah dengan nikmat daripada Allah. Wa fadlin, ditambah lagi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah sesum su'um, tidak disentuh dengan apapun perkara yang mubarak kepada mereka. Tiga didapat oleh kaum muslimin disebabkan karena kekuatan keyakinan. Apa saja? Kamu nabiin suruh kaum muslimin takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin justru bertambah iman dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau berhadapan, nak perang ya Allah, dalam keadaan lemah tak apa, keterbatasan kekuatan dan senjata, bismillah. Yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah Rasulullah. Dikumpulkan oleh Nabi di Hamraul Asad. Kawasan namanya Hamraul Asad. Kaum musyrikin tentunya akan balik ke Madinah. Maka Allah hantarkan perasaan takut kepada kaum musyrikin untuk kembali ke kota Madinah. Sementara mereka di perjalanan, Allah hantarkan perasaan takut mereka kembali ke kota Mekah. Tak meneruskan perjalanan di sini, kaum muslimin memenangi peperangan Hamraul Asad setelah kalah dalam peperangan Uhud, walaupun tidak terjadi peperangan pada Hamraul Asad, sebab kaum muslimin datang keluar bersedia untuk berhadapan, kaum muslimin tak ada. Fantarbu binikmatin min Allah. Mereka kaum muslimin kembali ke Madinah dengan nikmat daripada Allah. Apa nikmatnya? Kemenangan. Sebab maju berhadapan, tapi mereka yang tidak kata balita, tak mau jumpa. Lakyam sesum su'un awafatwin. Mereka kembali dengan nikmat, yaitu kemenangan, dan mendapatkan kurniaan dari Allah, yakni masa keluar berperang pada Hamraul Asad. Setelah kaum muslimin kembali, tidak meneruskan perjalanan, berjumpa dengan satu kafilah menjual barang perniagaan, dibeli oleh kaum muslimin, diniagakan dan mendapat untung yang berlipat kali ganda. Subhanallah, keluar untuk berperang dapat apa namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dua. Lam yamsashum su'un. Tidak ada perkara buruk yang menimpa kaum muslimin. Tidak perang, wala senjata, wala apa. Tapi standby. Wa tabi'u ridwan Allah. Sebab mereka mengikuti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fahendom hadza khasiat daripada at-tawakkul dan keyakinan melalui kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Belajarlah kita dalam berhadapan dengan perkara yang berat bagi kita dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil.